Kogileswaran Rajbantu Cheongju Chumbo FC tewaskan Seoul Jongnam. Debut terbaik buat pemain Malaysia yang beraksi di Liga Korea Selatan apabila berjaya membantu kelabnya Cheongju Chumbo FC menewaskan kelab K4 League Seoul Jongnam dengan jaringan 3-0. Dengan kemenangan tersebut melayakkan kelab yang diwakili beliau mara ke pusing keempat Piala FA Korea Selatan. Kogileswaran yang membuat penampilan kali pertama beberapa kali menguji pertahanan Jongnam dengan beberapa percubaan berbahaya. Bagaimanapun, semua percubaannya tidak menemui jaring. Penampilan pertama beliau turut mendapat pujian penyokong di laman media sosial rasmi kelab. Chumbo bakal menentang Gangwon di pusingan ketiga Korean FA Cup. Perlawanan tersebut bakal berlangsung pada 12 April ini. Semoga Kogi mendapat lebih minit permainan bersama kelab barunya dan menarik minat Kim Pan-gon untuk menyerap beliau ke skuad kebangsaan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.